Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang kepada anak-anak semua. Okey, hari ini kita akan belajar tentang filem yang seterusnya, iaitu filem Bryozoa. Okey, untuk filem Bryozoa ni semalam kita dah bagi dia punya teori apa dia Bryozoa. So, kawan kamu dah tuliskan dekat papan hitam ni, dekat papan putih ni semua tentang apa yang kamu kena tahu ya. So, dia yang paling utama sekali, dia adalah haiwan berlokofor. Dia adalah haiwan berlokofor. So, gambar tu tunjuk lokofor kat atas tu kan. So, itu pentinglah dia punya ni untuk capture food particles. Dan dia adalah, ni pun penting, dia adalah sisa bentik yang kedua, dan yang ketiga dia adalah suspension filter feeders. Dan kemudian dia tahan kepada keadaan sekitaran yang lebih ekstrim berbanding dengan nidaria. Dan disebabkan itu dia punya taburan dia pun lebih banyak daripada coral lah eh. Okey, untuk Bryozoa ni dia ada beberapa morfologi yang kamu kena tahu sebelum, macam yang teori pengelasan tu kamu kena baca sendirilah ya. Cuma sekarang ni kita kena tahu apa dia punya morfologi. Okey. Sekarang ni bila kita belajar teori, memang dia punya setiap individu tu dia ada ada operculum, ada muscle kan, untuk dia ada zooid, nampak zooid dia. Tapi bila sudah menjadi fosil, yang soft part tu semua tak terawet, yang tinggal hanyalah zooxian ni, yang tinggal cuma zooxian ni. Kebanyakan zooxian lah eh. Zui tu tak ada, maksudnya individu kat dalam tu dah tak ada dah. Yang tinggal cuma dia punya tisu yang yang apa, calcareous tu. So macamnya lagi apa dia punya ni morfologi yang kamu kena tahu. Okay, selain daripada zuisium tu, kalau satu kita panggil zuisium, tapi kalau banyak kita panggil zuarium. So zuarium dia ada kalau banyak. So kalau ni satu zoisium kan, ni satu zat zoisium. Kalau keseluruhan tu yang banyak-banyak ni, banyak-banyak individu ni, kita panggil zoarium. Zoarium. Okey. Itulah zoarium. Okey, lepas tu yang kita nampak lagi dia punya morfologi yang kamu kena tahu, yang Fenestella punya ni Fenestella ataupun koloni yang Fenestrate ni. Okay, sebelum saya tunjukkan yang koloni, kamu kena tahu apa maksud encrusting, foliaceous, massive dendroid, Fenestrate dan erect ni. So dia adalah koloni. So macam mana maksud encrusting tu, maksud dia melekat pada sesuatu benda. So contoh dia, kalau dalam kita punya spesimen ni, saya nak tunjuk ni. Okey, dalam spesimen ni, ini adalah jenis encrusting. Encrusting dia ya. Nampak ke? Yang ni kan. Yang ni nampak tak, yang nampak. Yang apa? Kotak-kotak macam garis-garis. Dia halus lagi. Nampak tu kan yang tu. Tu yang banyak tu. Nampak tak? Dia halus. Ya, nara. Memang sepatutnya kena tengok dalam mikroskop lah. Okay. Nampak? Okey. Yang halus tu ataupun contoh yang ini. Contoh yang kat dalam tu. Nampak? Contoh yang kat dalam. Di dekat belah dalam. Bahagian dalam tu. Bukan dia punya haiwan ni ya. Itu haiwan lain, yang warna putih lain tu kan. Kan warna putih. Yang putih yang ada ni. Bulat-bulat. Okey. Yang itu adalah yang encrusting. Foliaceous. Foliaceous dia kita tak ada punya contoh dia dalam ni.
Cuma kita nak cakap yang foliaceous ni, kalau macam yang ini, dia melekat kan pada sesuatu kan. Sama ada pada batuan ke pada cengkerang yang dah mati ke kan. Tapi yang foliaceous tu dia sheet like. Dia macam kertas ni. Maksud dia kalau yang macam ni, kamu nak kata tunjuk yang macam ni ya. Dia sendiri tau, dia tak melekat. Ha. Tapi yang ini bukan tau. Yang ini bukannya foliaceous. Yang ini massive. Tapi dia, kita nak cakap dia, dia punya bentuk tu bentuk seperti kertas. Selapis-selapis macam tu lah. Dia punya ni. Okay, lepas tu yang ketiga tu massive. Massive ni yang macam mana? Yang ni lah, yang macam ni. Yang macam ni, ni. Bentuk ni, bentuk yang massive. Massive. So, mana individu dia? Tengok. Yang atas tu kamu nampak tak? Kalau tengok dekat nampak tak bulat-bulat, kecil-kecil-kecil-kecil tu kan? Jangan jari. Nampak dia punya bulat-bulat-bulat-bulat kecil tu, itu dia punya zoisium. Zoisium, individu tak adalah kan? So, itu dia punya zoisium. So, okay, lepas tu, apa dia? Dendroid. Dendroid yang ini. Dendroid yang ini kan? Okay, ni, ni bentuk dendroid. Puan kalau nak fokus, puan tutup belakang. Ah, macam tu. Macam makeup. Macam makeup tu ya. Okay. Atas sikit. Okay. Yang ini, dendroid punya apa? Koloni. Lepas tu, fenestrate. Fenestrate yang paling banyak sekali contoh dekat sini. Fenestrate ni yang macam jala, kita katakan yang net light. Net light. So, dia punya ni. Kau pulang. Pergi depan lagi. Tunjukkan dia punya. Yang ada net macam net light. Tunjukkan kau punya ni. Nanti kan ada yang tak tahu pula. Yang ni kan? Semua tu. Semua tu ada adalah. Macam jaring. Yang macam jaring tu semua tu adalah ni. Dia balik. Fokus. Tu pun net light. Tolong tekan apa? Ya, ini pun net light dan dah ada dua jenis. Okey. Okey, nampak? Nampak? Okey, ni. Dengan net. Yang kamu kat tu lagi cantik. Okey, so ini fenestrate dia. Koloni jenis fenestrate. Sama juga. Kalau kamu perasan, nampak tak? Cuba tengok, tunjukkan yang ini. Nampak tak perbezaan? Ada dua jenis bentuk net light. Untuk yang tu. Nampak between nampak kan? Kiri lain kanan ah, lain. Ya, maksud dia species yang berbeza. Dia ada species lain, ni lain. Okay. So itu species yang berbeza. Okay. Sebelum tu, sebelum kita ni, kita nak tahu kan mana dorsal, mana dia punya ventral. So kalau yang ini kan, bahagian atas pun ada dia punya zoisium. Bahagian atas, kan? Bahagian bawah pun ada zoisium juga. Okey, nampak. Kan? Ada zoisium, ada zoisium. So semuanya adalah dorsal. Dia melekat pada ventral, dia punya tu. Dia punya individu tu melekat pada ventral lah, macam tu kan. Maksud dia macam tu lah. So dia adalah dorsal. Sini pun dorsal. So dia tak ada ventral punya view lah. Tapi kita ada lateral view. Nampak lateral view. So lateral view bila kita nampak, nampak tak dia ada bentuk yang macam kertas. Cuba Nigel lukiskan. Nigel. Lukiskan yang ni sebelum kita ni. Lukiskan yang lateral view tu. Cuba lukiskan yang lateral view tu. Kali kat sana. Lukiskan dekat papan putih tu. Bentuk dia daripada ni. Okay. Tepi ni. Yang tepi tu. Yang seperti yang kamu nampak. Yang ini pun sama ya. Sementara si Nigel lukis, yang ini pun sama. Dosa juga. Ke sini, Puan. Tak apa. Kita zoom ke tangan Puan. Nampak. Lepas tu kamu tengok dia punya bentuk dia. Bentuk jasad timbul dia tu. Yang itu ada macam, ada bentuk apa? Bentuk orang macam kata jerawat-jerawat kecil. Star. Macam star. Jerawat-jerawat kecil tu zoisium dia. Yang jerawat yang mana? Yang kecil-kecil bulat-bulat tu. Yang bulat-bulat tu dia punya zoisium. Lepas tu dekat zoisium tu ada bentuk bintang. Bintang yang bonggol kan? Itu panggil apa? Mamelon. Mamelon. M-A-M-E-L-O-N.
Mamelon tu apa? Mamelon macam sushi pula nak buat. Apa dia? Tu dia punya lukisan. Ha, betul. Itu betul. Wah, ya je. Tapi dia berserabut. Ah. Dah kontol dia tidur lagi. Sebab lukisan dia. Tapi memang dia punya bentuk memang nampak macam tu. So dia ada dipanggil Lamine. Lamine. Yang ini dari ini lateral view ya. Lateral view. LA. Belakang sikit. MINAE. Lamina. Tapi Lamina lah. Ejak ada NAE. Lamina. Itu lateral. So yang bonggol tadi, yang jasad timbul tadi, yang macam dia siapa kata jerawat tadi, Zaid cakap jerawat Zusium. Kan? Ha, itu atas jerawat tu ada star. Ada star. Mamela. Mamela. So ya, tak bezakan ya, yang bonggol tu dia macam ni. Kalau dalam okey, dia ada star macam tu kan? Uh-huh. So yang ini dia panggil mamelon. Tapi yang dekat atas dia sebenarnya ada bulat-bulat. Semua ada bulat-bulat. Yang bulat-bulat ni adalah zuisium. Dekat atas mamelon tu? Ya, dekat atas bulat yang tu. Dia ada zuisium. Kenapa jadi macam tu? So ada banyak lah yang punya. Ada bonggol tu pun ada zuisium, tepi-tepi dia pun ada zuisium. So imagine dia banyak kan? Oh. Banyak kan dia punya zuisium tu? Kita tunjukkan dia punya ni bentuk yang beza tadi. Dua-dua lah, satu yang bentuk ada macam star. Dua-dua star ke tu? Okay. Nah, satu tak star kan? Tolong tekan ke? Satu tak star kan? Mami yang ni tak. Yang tak dengan yang star. Tu ada star juga tapi tak nampak sangat. Ada star, bentuk star. Yang ni nampak. Yang ni yang memang star. Yang tu yang star yang. Oh, nampak star. Ini yang cakap jerawat ni. Yang atas-atas tu kan. Itu star yang bukan jerawat. Berjerakat. Yang ni kan. Itu. Okay. Okay. Dah ya. Itu mamelon ada lamina dia punya. Ini dengan yang terpanggil lamina. Okey, itu morfologi dia. Dan tadi fenestrate tadi yang special fenestrate lah sebab dia ada morfologi lain selain daripada yang tadi tu kan. So yang ini dia ada beberapa morfologi, iaitu yang lurus ni dia panggil atas yang stolon ni dia ada zuisium. Ni stolon kan? Ada zuisium. Nanti kita tengok spesimen tu. So yang atas ni ada zuisium. Lepas tu yang menyambungkan antara stolon dengan stolon tu dia panggil disertimen. Disertimen. Okey. Dan yang yang ada ruang kosong ni, yang ni dia panggil fenestru. Bukan ruang kosong, ini salah ni. Salah. Ini bukan fenestru, bukan yang itu ya. Fenestru yang ruang antara stolon dengan disertimen tu. Fenestrul. Fenestrul tu ruang antara yang ini. Okey, yang ada stolon ni ada disertimen kan? Yang ini stolon kan? Ruang ni. Ruang-ruang ni adalah ruang dia panggil fenestrul. Okey, cuba tengok dekat dalam yang tadi, kamu dah nampak fenestrate. Cuba tengok dekat dekatkan sikit. Cuba tunjukkan nampak tak fenestrul dengan zuisium? Zuisium tak nampak lah kot sebabnya dia macam lurus sebab itu sedimen je kan. Cuma jadi sifu. Sepatutnya dekat atas yang garisan tu, garisan yang stolon tu sepatutnya ada zuisium lah kan. Ada bulat-bulat lah. Tapi sebabkan ini sedimen kan. Lumpur punya dah diisi dekat dalam tu.
Sudah tak nampak ya. Yang itu ada nampak? Nampak. Nampak. Nampak sikit. Ya, itu yang ini besar sikit kot. Yang itu. Di mana? Oh, yang ni tepinya. Ha, so tunjukkan disappearment, mana disappearment, mana fenestrule. Disappearment yang menyambung lah kan. Aha, ni. Okay, tunjuk dekat. So yang panjang ni adalah, okay, yang panjang tu adalah stolon. Mm-hmm. Yang panjang yang tu warna adalah macam perang-perang tu. Ah, ya, 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 ni, ya. Okay. Sebenarnya yang putih tu, yang putih tu, mm-hmm, sebab apa dia timbul? Sebabnya kat situ ruang itulah fenestrule dia. Oh. Hmm. Macam nak tunjuk eh? Dia tunjuk. Zoom. Kena zoom ya. Fokus. Okay. Kan ada yang bahagian perang. Perang tu adalah stolon. Stolon dia. Lepas tu dia punya yang kan ada dekat, ada putih yang dikelilingi stolon tu kan. Yang putih, ha, ni putih, ni putih. Yang itu adalah Fenestrule. Okay. Yang menyambung antara stolon. Dia macam jambatan. Dia sambung, ah, jambatan. Kadang-kadang dia nampak, dia tak nampak sebab dia terlampau ni. Ha, tu disappearment. Itu semua morfologi lah eh. Morfologi untuk bryozoa. Apa dia? Mic pun kat situ. Ah, dah hilang. Patutnya kamu ni kan. Tunjukkan balik. Tunjukkan semula. Tunjukkan semula dia punya. Letak mana tadi kat sana? Letak kat bawah. Mana dah gambar yang ni ke tadi? Yang ni eh? Yang tu pun. Okay, baik semula eh. Depan sikit. Okay dah. Okay. Kan ada warna perang kan? Yang warna perang tu adalah stolon. Lepas tu dia ada macam yang putih-putih timbul-timbul. Sebenarnya dia timbul-timbul. Okay, ni putih, ni putih, ni putih kan? Itu adalah fenestrule. Yang bridge antara stolon tu yang macam ni bridge. Melintang. Dia macam menyambung antara stolon. Itu adalah disappearment. Okay. Kalau kuat sangat. Semua tu yang saya sebut, yang kita sebut tadi semua adalah apa? Dia punya morfologi fosil yang selalunya terawil. Okay. So janganlah cari zuid dekat situ ya. Cuma semalam saya tak terangkan kenapa ada otozoid, heterozoid, kenapa ada yang nak kena bersihkan kan? Sebabnya itulah tadi, sebab dia tidak boleh bergerak. Lepas tu dia punya bentuk dia apa kita panggil dia dalam satu lapisan macam tu. Tak bergerak dalam satu lapisan dan kecil. Jadi kalau ada sedimen kambus, dia dah tak boleh nak bernafas, tak boleh nak ni. So dia perlukan individu yang kena membersihkan. Yang membersihkan tu apa nama dia punya zuid dia? Vibracula untuk cleaning. Yang avicularia untuk halau. Untuk halau. Sebabnya kadang-kadang ada yang predator yang nak makan ke dia ni. So dia kena ada yang menghalang guna sitae tadi. Aegis sitae, S-I-T-A-E. S-I ya? Bukan S-I-T-A-E. S-I-T-A-E. Itu sate. S-I-T-A-E ya? Tapi dia belakangnya T-A-E. Guna sitae tadi. Ataupun big macam paruh lah bentuk dia. Saya tak jenis dalam tadi. Dalam buku ada lah ya. Kena cari dalam buku ada bentuk sitae tu. Okey, lepas tu bila dah kenal tu, dalam amali yang ini, amali yang kedua ni, kita cuma ada spesimen untuk dua kelas sahaja, iaitu kelas Stenolemata dengan Gymnolemata. Dan dalam kelas Stenolemata ni ada dua je yang kita boleh tunjuk, iaitu order Cryptostomida dengan Fenestrida. Ya, Cryptostomida dengan Fenestrida. Dua order sahaja yang ada spesimen dia dalam ni. So untuk yang Stenolemata, Cryptostomida ni, dia ada berbagai sebenarnya dia punya koloni dia.
Okay, contoh kebanyakannya adalah yang masif lah, yang bentuk masif macam ni. Ini yang dendroid kan? So kamu kena, kamu akan lukis yang ini, nanti kamu lukis yang dendroid punya. Sometimes yang ini dia panggil stony bryozoa. Stony bryozoa. Untuk untuk yang cryptostomida dan dendroid macam ni kan? Yang masif macam ni. So ini kecil-kecil. So kena lukis yang ini. Lepas tu untuk ni Constellaria polystomela ni, untuk bryozoa pun kamu kena kena lukis yang ni Constellaria. Lepas tu Batostoma varians, ini yang tadi kata stony bryozoa tadi kan. Lepas tu ini yang bentuk massive tadi, so kamu kena lukis juga dua. Lepas tu dengan yang ini Cryptostomida kan, order Cryptostomida. Yang kedua kamu kena lukis untuk Fenestrida. So nak lukis yang mana? So kamu boleh lukis yang dua ni sebab nak tunjukkan ada berjenis tau, ada dua jenis. Kat sini ada, dia dah tunjuk ada dua jenis. Satu Fenestella reatiformis, satu lagi Cyanocladia. Yang besar-besar tu Cyanocladia, tunjukkan. Oh, dia ada dua. Ada dua. Takkan beza kan? Yang besar. Yang besar tu Cyanocladia, yang kecil Fenestella yang ni, yang ni. Yang ni, saya tunjuk. Yang ada kamu punya penis. So yang, yang ini yang ini Fenestella. Yang ni Fenestella. Yang ni sama dengan ni. Ni sama dengan ni. Yang, yang ni yang beza. Dua ni. Yang ni Cyanocladia, yang ini Fenestella reatiformis. Nampak kan? Atas sikit. Okay. Yang yang cantik dia punya ni kan. Yang ini kan dia lain sikit kan, besar-besar dia punya dia bentuk punya net light. Yang kecil kan. Apa? Fenes. Ya, Fenestella. Yang satu tu Cyanocladia. Cyanocladia. Oh. That's why Cyanocladia apa ni? Virgulacea. Cyanocladia virgulacea. Tapi yang Fenestella ni yang banyak dekat, nanti kau siapa kalau dapat pergi ke Langkawi, yang kita jumpa Fenestella species tu lah. Fenestella species eh. Selalu kita guna Fenestella species lah. Fenestella reatiformis. Okay, yang itulah. Ni dua. So, tiga. Tiga dia punya. Untuk ini kelas Gymnolemata, Stenolemata. Order dia ada dua, yang dua jenis Cryptostomida ada dua, satu yang satu yang branch light, satu yang massive macam ni, dan satu lagi yang order Fenestrida. Okay, so yang lain yang dalam tu apa lagi? Ada order apa tu tak ada ya? Crypto Cystophorida, Cyclostomata tu kita tak ada dia punya dia punya ni fosil dia. Okey, kemudian yang kedua, kelas yang kedua, kelas Gymnolemata. Gymnolemata ni kebanyakannya dia encrusting. Sepatutnya kita kena tengok bawah mikroskop. Kalau bila bawah mikroskop, sepatutnya dia ada, ini yang kamu punya senior lukis lah. Ini dia punya. Patutnya bawah mikroskop dia dia nampak macam tu. Dia ada orifice. Ah, satu lagi morfologi dia tadi orifice. Orifice. Setiap satu tu satu satu zoisium. Orifice. Orifice yang bulat kan. Orifice yang tengah tu yang macam orifice bukan single opening. Ya, opening dia. Dia tak ada apa. Dia punya ni kalau kamu nampak dia punya ni bawah mikroskop. Tapi yang ini dia ada pore. Ada liang-liang. Sebabnya kadang-kadang ada yang jenis yang dia ada sel ovisel dekat luar. Dia dia ada untuk dia punya pembiakan dia dekat luar. Okey. So ini dia punya orifice. O-R-I-F-I-C-E, orifice. Yang ini liang atau pompos lah. Pompos. Ah, okay.
satu liang. Yang liang dia. Okay, so ini pun dorsal view lah ya. Sebelah lapuk. Puasa. Okay, so cuma yang ini mungkin apa ni kes sajalah. Ada empat ke? Kita tak ambil yang ni kot. Kita ambil yang ni. Yang ni boleh lukis kot ya. Nampak kan kalau tak pakai ni yang bentuk macam hexagon ke. Macam hexagon kan. Hexagon kan bentuk dia tu. Hexagon ke polygon? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak? Okay, ambil gambar. Si Zoporella ni dia sebenarnya yang ini yang tadi yang encrusting ni. Mak ambil dulu. Yang ini lepas nak lukis. Yang ini yang nak lukis. Yang ini kalau tengok dia sebenarnya dia encrusting pada lubang cacing. Yang ini adalah lubang cacing ni. Lubang-lubang cacing sebenarnya. So dia encrusting dekat situ. Dekat apa ni? Dekat lubang, dekat atas lubang tu lah. So yang ini dan dia bila kamu nampak dekat sini nampak tak yang lubang cacing tu kan? Nampak. Dalam dia tu. Itu adalah lateral view dia. Lateral view. Oh, so, dari kan, tepi kan? Ya. Sebab dia berlapis-lapis macam tu. Dia tak nampak lah dalam ni. Dia boleh dia actually kan bila bila satu komuniti satu lapis kata kan? Lepas tu dia boleh mati, lepas tu yang lain tu akan tumbuh atas dia. Boleh juga. Sebab tu dia ada kadang-kadang kamu tengok tebal. Ada 2-3 lapis. Kalau tengok dari tepi, nampak tak dia? Dia tunjuk daripada tepi. Nampak tak? Nampak. Nampak tapi okay, boleh. Kalau kawan kamu lukis, kalau kesini kamu lukis, dia lukis macam tu lah. Tapi dia ada dekat belakang dia, dia punya tu. Boleh. Saya ingat lukis juga tu. Lukis je lah. Nanti kan ikut je kamu. Ikut je. Tapi boleh nampak lah. Tapi nampak. Dia punya ni. Nanti saya bila pembantu makmal datang, saya boleh tunjukkan dekat kawan kamu daripada mikroskop. Dia. Semua ni nanti bila yang dekat rumah tu, yang belum datang kat sini, bila dia datang kat sini nanti, kita akan keluarkan semua fosil-fosil ni. Dan kamu kena tengoklah. So semua yang tak dapat tengok yang kamu dah lukis tu yang tak dapat tengok kamu boleh tengok dia punya spesimen dia. Okey. Dah lukis tapi tak pernah pegang lagi kan? So nanti kamu akan bila masa ada sesi bersemuka nanti, itulah kamu punya kerja. Okey, untuk check balik yang kamu dah lukis. Okey. Okey. Boleh. Kejap lagi kita ambil gambar yang tu. So itu je sebenarnya. Sebenarnya itu je dia punya ni. Cuma kamu punya tugasan. Boleh tak buat satu tugasan? Tugasan dia comparison antara bryozoa dengan nidaria. Okey. Buat perbezaan antara bryozoa dengan nidaria. Yang ni boleh discuss lah. Sebabnya semua orang yang kat rumah semua orang tak boleh nak tengok kan. So, kamu cari maksudnya kamu kena Google lah ya. Cari Google lah ya. So, perbezaan antara tapi kena lukis lah. Jangan tak lukis. Kena lukis dengan dibantu oleh lukisan. Lukisan dia punya skeleton ke apa. Faham. Kamu kena buat perbezaan antara apa ni perbezaan dan persamaan lah ya antara nidaria dengan bryozoa. Okay, itu je. Okay, itu je lah untuk amali hari ni, sikit je. Yang banyak lepas ni ada phylum Brachiopoda. So baca phylum Brachiopoda sebelum amali kuliah hari Isnin minggu depan lah. Okay. Itu yang terakhir lah ya yang saya akan ajar. Sampai phylum Brachiopoda je. Lepas tu cuti and then lepas cuti Dr. Azrin akan ambil phylum lain. Minggu depan lepas tu cuti.
Minggu ni dah minggu kelima kan? Dah boleh okay, ni ke? Boleh.